running behind you. Then I'm the match like Randy. You can never go ask for granted. You make a pillar, you banning. You kill us on the stand. Hello guys, gue Mr. Gaming. Dan kali ini gue gak bermain game, tapi gue akan main unboxing joysticknya guys. Dan kita lihat dulu keterangan. Bahasa Inggris lagi guys. Guys, langsung tanpa berlama-lama lagi. Oke guys, kita membuka. Dan isinya simple lah guys, simple. Dan ini dosa. Dan ini guys, joysticknya. Dan langsung saja gue akan mencoba di handphone Android. Oke guys, kita tunggu loading screennya. Oke, kita akan mencoba di custom match saja guys. Klasik, lainnya gue hanya coba justru guys. Oke, dan gue akan mencoba hero-nya guys. Kan hanya percobaan guys, hanya percobaan guys. Daripada kita menunggu lama, sudah kita menuju ke gameplaynya. Oke guys, kita sudah dalam gameplaynya dan gue akan mencoba. Ini lagi guys, dengan berencana dengan mulus. Ini guys, yang mulus guys, tidak mudah terlepas. Ini guys, nyaman guys. Dan by the way, joystick ini basic, bukan plastik. Dan gue dapat joystick ini harganya cuma 35.000 aja guys. Di pasaran ini kalian bisa cari di toko terdekat. Dengan mulus ya guys. Ini guys, berjalan dengan mulus. Ini guys, lepas. Tapi kurangannya agak sedikit licin. Ini guys, licin. Pakai satu bagus kan guys. Oke guys, pulang terdahulu. Ini guys, ini kecil. Besi ya guys, besi. Dan gue akan coba seberapa kuat joystick ini. Kuat ya guys. Handphone Android saja bisa. Jadi joystick ini kuat. Jadi dengan harga 35.000 kalian udah mendapatkan joystick gini guys. Oke guys, bisa.
It does. Untuk unboxing joystick ini sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan di like-nya, guys. Oke, guys. See you.